Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat alat. Nah, saya punya pekerjaan untuk membuat lingkaran seperti ini sangat banyak sekali. Ini untuk alas pot bunga atau hidroponik. Ini besar, kita akan buat lebih kecil nanti. Kalau jumlahnya banyak sekali, kita tidak mungkin membuat satu persatu. Jadi saya akan membuat alatnya. Saya mencoba untuk bereksperimen, dan hasil dari pemikiran saya terbuatlah satu buah alat yang sederhana. Alatnya sudah jadi, kita hanya akan review saja, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ini alat yang saya buat barusan. Ini pegangan untuk memutarnya. Alatnya sangat sederhana sekali. Bisa dilihat, ini kelar duduk bekas, ini juga bekas. Kenapa saya memakai ini? Karena yang seperti ini saya tidak punya lagi, saya punya satu, jadi saya memakainya yang seperti ini. Kita akan lihat bagaimana mengoperasikannya. Lingkaran yang harus saya buat ada 4 batang besi, satu batangnya 12 meter, jadi jika saya menengkuknya satu persatu ya cukup lumayan memakan waktu. Jadi saya membuat alat ini. Di sini di ujung sana ada sebuah lubang yang sengaja saya buat untuk menyangkutkan behel tadi. Ini alas untuk bantalan supaya agak licin. Saja bagaimana prosesnya. Ini kita masukkan ke sini. Kita tinggal memutarnya saja. Thank you.
untuk besi beton yang lebih besar ukuran 6 atau 8 mili, kita hanya perlu membuat lubang yang agak besar di sini. Insya Allah kuat. Inilah alat sederhana yang membuat pekerjaan saya lebih mudah, alat yang baru saya buat. Jadi saya tidak perlu membuat lingkaran satu persatu. Saya tinggal memotongnya ke sini. Otomatis akan menjadi seperti ini. Sempurna bulatnya. Dan untuk mengeluarkannya sangat mudah. Saja mungkin teman-teman bisa mencontohnya. Dengan bahan-bahan bekas kita bisa membuat sarana untuk membantu kita.